Ika muridku, meskipun selama ini kau kuanggap lama sekali untuk menangkap jurus-jurus yang aku ajarkan, tapi akhirnya kau kuanggap sudah lulus. Ika muridku, meskipun selama ini kau kuanggap lama sekali untuk menangkap jurus-jurus yang aku ajarkan, tapi akhirnya kau kuanggap sudah lulus. Dan saat inilah kau turun gunung untuk mengabdi pada masyarakat. Ya? Baik, Guru. Jangan malu-maluin aku. Ya. Nah, aku bekali kau dengan ini untuk kau belajar naik kuda. Ya. Terima kasih, Guru. Bisa naik kuda juga, gitu. Iya. Guru. Gak salah, Guru. Apalagi? Mana cukup untuk membeli seekor kuda dengan koin segini? Aduh, Dika. Siapa yang memberikan koin ini untuk beli kuda? Maksudku koin ini, kau supaya belajar naik kuda itu. Waduh! Masukkan koin! Tifal nanti makan yang banyak enak ya. Tifal, Ibu. Ya. Nanti kita akan sahur di jalan ya. Untuknya. Tifal nggak boleh kayak gitu. Iya ya. Ibu setuju apa kata-kata ayah tadi? Ya udah. Sekarang Ibu siapkan keperluan untuk sahur ya. Oh iya ya. Ja, nih titip sebentar ya. Ibu ya, siap-siap dulu. Ayo saya temenin Ibu yuk. Ya, jangan ngantuk dong. Reja. Ya Pak. Kita akan sahur di jalan ya. Kamu siapkan mobil ya. Siap Pak. Ya udah. Cepetan. Ya. Tuh. Ya ayah, ibu kira sahur di jalanan, sahur on the road sama anak-anak jalanan. Ternyata kayak begini. Bu, yang penting itu sahur. Mau sahur di mana aja nggak masalah. Yuk, Reja, jalan. Tolong, ada mau impak. Ayo, ini mau impak ini. Ayo, bantu kan di rumah aja, kita. Ya, ayo, bantuin. Ini semuanya dikorban. Saya panggil ambulan. Biar semua masuk ambulan ya. Iya. Ah, teman-teman, dibantu ya. Semuanya diperban. Iya. Semuanya diperban ya. Sebentar, saya ambil perbannya dulu. Iya. Ambulannya mana? Tenang. Pak, korbannya semua sudah diperban. Sudah bisa dibawa sekarang, Pak. Waduh. Ya. Kenapa diginiin? Sebentar. Semuanya diperban, Pak. Bapak gimana sih? Motornya juga jatuh, Pak. Mesti diperban. Iya kan motornya. Terus gimana liburan lo? Apaan gue lagi tebel nih. Oh, kenapa tebel sih? Lihat gue kan gepek nih. Muka gue tuh belang gara-gara kemarin ke pantai. Tuh, belang semuanya. Mana? Ah, udah. Lo jangan sedih. Mendingan lo ikut gue aja, dijamin warna kulit muka lo rata. Ini sama gue. Beneran, bener banget. Bener banget. Oh, ya udah ya. Beneran ya. Iya, yuk. Gimana Tiffany? Bener kan di tempat ini warna kulit muka lo dijamin rata? Iya sih rata, tapi gak di tempat sablon juga.